Siang teman-teman, selamat menjalankan aktivitas. Kita pengerjaan Honda Jazz RS Anyu, ada indikator ini. Ya, itu yang kuning itu ya. Ini nyala. Setelah kita scan ini kena kode. Kameranya kok blur ya. Oke, kena di P B1084 rack seat LED head lake circuit malfunction ya. Di BCM sama di air conditioner system sama ya, kodenya B1084. Kita cek penyebabnya apa. Fog lampnya mati ya. Padahal kita coba saklar on. Ini on. Nah, yang saklar ini sudah off. Sudah on. Ternyata juga mati ya. Nah, kita mau perbaiki proses cek wiring ya. Di fuse, di relay, di wiring. Kita mau proses eksekusi dulu. Nanti oke, sudah kita periksa keterangannya di rek kanan ya. Kita sudah bongkar si lampunya, tadi sempat kita cek pakai baterai sudah nyala. Ini kita mau tancepin lagi. Kita mau periksa di sistem fuse ya. Oke, sudah kita tancepin. Kita nanti tutup lagi ya. Kita periksa di fuse. Oke, di fuse-nya ini kita tarik aja pelan-pelan. Fuse tangan dua ini. Nah, untuk di fuse-nya kita bisa lihat ini ya. Nih, di nomor 19. Ini ada urutannya dari atas ke bawah. Kita cari yang 19. Oh, ini ya. Ini 19. Ini itu 19 ya. Di area 1, 2, 3. 19. Di daerah fuse berapa ya? 19 10 ampere ya. Nah, 10 ampere. Di 10 ampere ya. Kita cek fuse ya, ternyata itu si fuse nyala. Ya, nyala. Di indikator nyala ini di nomor 19 dari baris kedua ya. Oke. Coba kita reset. Kita periksa sudah, kita reset. Kalau nggak mau berarti BCM-nya rusak ya. BCM-nya rusak. Oke, kita tancepin di DLC sini ya. Oke, sudah terkonek. Sekarang kita mau masuk ke. Oke, kita proses reset ya, mudah-mudahan berhasil ya. Kita sudah periksa lampu kanan kiri, tidak ada masalah. Kita cek di fuse juga nggak ada masalah. Kita sekarang reset, mudah-mudahan ini berhasil. Kalau nggak berhasil berarti BCM-nya rusak atau bermasalah. Ini lumayan lama, jadi kita jeda-jeda ya. Oke, kita pilih Jazz ya. Jazz. Ini terbaca 2017, kameranya blur. Nah, 2017 lanjut oke.
Daily head report. Lanjut, oke. Tadi ada dua voltinya di sistem AC dan di headlight ya, LED headlight. Kameranya kenapa blur? Oke, 21%. Nah, ini ada masalah di BCM ya. Nah, ini AC. Sesuatu di sini ternyata ya. Wah, ini jadi kacau. Kita periksa di wiring bagus, di lampu bagus. Di sini ada, nah ini ada kabel yang nganggur. Posisinya seperti ini, tapi dia di dalam. Mungkin ini ya, nanti kita kita pisahin. Mungkin ini loh penyebabnya, tapi kenapa fuse-nya nggak mau putus ya. Ini arahnya kemana? Ini mungkin ke lampu DRL ya. Oh, ke sini ya. Nanti kita matikan aja lah. Nah, ini masuk ke ini, nanti kita matikan aja. Kita lepas aja ya. Oke, kita potong aja ya, karena ini tidak berfungsi. Ya, mudah-mudahan BCM ini terselamatkan ya. Nah, ini kita potong, nanti kita solasi. Itu ikuti lampu DRL.
Nah, seperti ini kabel harusnya disolasi, makanya diode ini tidak boleh ditambah-tambah. Oke, kita konekin lagi. Mudah-mudahan ini penyebabnya. Oke. Kita tes nyala lampu kota, lampu damper, lampu kota, sorry. Nah, kita on sekarang. Nyala, Dik. Ra? Oke, tidak nyala. Ini kita bisa pastikan di BCM ya. Tadi kita mencurigai di BCM ya. Nah, ini sekarang sudah nyala, itu di indikator tadinya yang kuning ya. Sekarang sudah hijau, gasnya kita matikan. Nah, itu. Nah, kita mati. Ini bumper lampu fog lamp mati, hidup. Kita cek ke depan. DRL nyala, itu fog lamp sekarang nyala. Nih biang keroknya ini, wedus. Untuk di Honda tidak boleh lah ditambahin seperti ini, apalagi ini pegasnya nggak disolasi ya. Tuh bikin pusing ya. Oke, kita tinggal tutup cover. Kita sudah reset ya. Kita sudah reset, tadinya nyala kuning, kita matikan. Coba kita start. Oke, sudah mati, yang indikator kuning sudah mati. Sekarang kita nyalakan, nah dia berganti dengan hijau ya. Nah, oke. Nah, masih untung nih, BCM selamat. Oke, selamat sore, selamat beraktivitas. Salam dua jari karya jasa Jepara.